Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bersiaran, Yus. Apa khabar, Yus? Ya, bro. Baik, bro. Kita ni masih lagi dalam PKP, full lockdown. Betul. Kita dalam PKP, ayah, ibu, WFH, anak-anak, anak-anak PDPR. Betul, betul. Semua ada akronim dia, Yus, kan? tapi itulah, Yus, seperti biasa kita nak pesan. Sembang Pekerja ini adalah sebuah rancangan platform. Yang disediakan oleh NUBE atas talian bagi menyebarluaskan maklumat, berita yang agak terkini dan isu-isu yang berkait dengan ahli-ahli kita dalam National Union of Bank Employees. Yeah, dan juga kaum pekerja secara amnya, kan, Yus? Jadi sebelum kita mulakan, kita suka, kita nak pesan, jangan lupa hantarkan pesanan dan juga ataupun cadangan, padangan dan juga komen ke email kita di sembangpekerja@gmail.com. Jangan lupa juga platform-platform kita yang lain, Yus, eh? Okay, Yus, kita itulah, kita straight to the point sebab kita sekarang kalau bersiaran panjang-panjang, Yus. Ya, yeah, betul. Okay, so kita dah straight to the point. Dalam episod yang yang last, suara ni, apa nama, yang 16-21 tu, okay, kita ada bercerita tentang prosedur, prosedur VSS dan MSS HSBC yang bertentangan dengan norma. Kau pun, betul, apa ni, apa ni, kau ada guna bahasa orang putih tu, perumpamaan orang putih. Putting the cart, putting the cart before the horse. Letak kudo depan pedati. Pedati depan kudo. Pedati depan kudo. Pedati depan kudo. Patut kudo di depan. Patut kudo lah, menarik. Ini tak ada. Kudo kat belakang dia mau nyondol. Okay, Yus. So kali ni sembang pekerja dan juga warga-warga pekerja amnya, ahli NUB, tak sabar pula. Apa pula kali ni yang kau nak kongsi, Yus? Okay. Okay, bro. Kalau dua episod sebelum ni kita sembang berkenaan dengan VSS dan MSS HSBC yang kembali serta pelaksanaan dia yang bertentangan dengan norma. Okay. Lepas tu, dalam tu kita, yang episod lepas kita ada sentuh juga dengan kenyataan CEO melalui email dia yang menunjukkan dia ni adalah seorang yang telunjuk lurus, kelengkeng berkait. Kita ada sebut. Okay. Kau sebab nampak gaya macam banyak membaca lah, Yus, dalam banyak bro. Okay, bro. Sebab kan, bro, dia yang membunuh mata pencaharian pekerja B40 M40 di HSBC dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia. Lepas tu hantar email berkenaan dengan empathy. Kan? Sebab dekat sini dia membunuh mata pencaharian pekerja dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia. Lepas tu tiba-tiba hantar email cakap empathy. Kat mana yang empathy? Saya pun tak tahu kat situ. Itu kan? Kalau Wikipedia empathy, kalau Wikipedia Wikipedia ada jadi janji tak janji dicapati ya. Okay, so apa cerita dia, Yus? Sebab bro, yang saya, macam mana saya tak katakan dia punya kerjasama, tindakan itu adalah dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia. Sebab kalau kita semua boleh ingat, kita pun dah pernah hantar semua aduan-aduan kita kepada Kementerian Sumber Manusia berkenaan dengan nasib pekerja B40 M40 di HSBC ni yang teraniaya tu. Sampai sekarang mana ada? Ya, tak ada apa-apa tindakan dah diambil. Dah dekat setahun dah kot. Ya, betul. So, Yus, okay, kecerita dengan lebih lanjut, lebih tegang. Okay. Tindakan HSBC ni ada kerjasama dengan KSM. Apa yang buat kesimpulan, kau capai kesimpulan tu, Yus? Okay, sebab kalau kenapa saya capai kepada satu kesimpulan macam tu, sebab sekarang ni seluruh negara dalam total lockdown. Tapi essential service macam bank masih terus beroperasi, kan? Okay, atas dasar tu NUB minta untuk diberikan kebenaran perjalanan bagi benarkan NUB teruskan operasi. Okay, kenapa NUB mohon macam tu? Sebab kita menawarkan perkhidmatan kepada ahli-ahli kita yang bekerja dalam sektor perbankan. Betul. Yang mana dia orang yang masih lagi tidak diperakui sebagai frontliner. Ya. Sebab dalam tempoh lockdown, the essential service, mereka terus bekerja. Jadi kita di sini menawarkan perkhidmatan kepada dia orang. Betul tak? Betul. Tapi bermakna
HSBC, sorry, NUK tak dibenarkan bergerak. Okey, sebab tu kalau sebelum kita pergi kepada situ lah bro, saya nak tekankan yang selama negara dalam tempoh pandemik ni, NUBE sentiasa sokong apa saja usaha yang baik daripada kerajaan dalam memerangi COVID-19. Dalam isu kebenaran perjalanan ni, okey, kita minta untuk berikan kebenaran perjalanan kepada pegawai-pegawai kita. Pegawai-pegawai kesatuan ke ibu pejabat NUK dengan jumlah yang terhad untuk uruskan masalah pekerja daripada 24 bank. 24 buah bank. Disebabkan pandemik. 24 buah bank dan juga berapa ribu ahli? Ahli kita ada 15,000. Tengok. Kan? Ribu-ribu orang. Jadi sekarang ni bro, dalam keadaan pandemik ni mesti ramai yang terjejas. Tambah lagi termasuk yang diberhentikan macam di HSBC betul baru-baru ni kan. Jadi pegawai kita perlu bergerak. Itu yang kita mohon. Betul tu. Okey, aku percaya kalau macam kau apa nama dia IRC kita branch committee nak bertindak sebagai wakil kepada ahli-ahli yang bekerja di bank kalau berlaku apa-apa kat dia orang lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik ni bermakna NUK mestilah bekerja tetap juga bekerja sebagai juga frontliner kan sebab NUK perlu berikan perkhidmatan yang efektif dan juga tuntas, bukan saja efektif tapi tuntas. Kalau pergerakan kita tersekat, tak boleh tuntas. Kita tak boleh react ataupun berikan kerjasama ataupun perkhidmatan dengan pantas kepada ahli kita. Betul. Okey bro, kalau kebenaran yang macam ni nak minta dekat siapa ni? Dekat polis ke, bank negara ke, kat Kementerian Sumber Manusia? Lepas tu boleh share tak dengan kita apa yang dimaklumkan kepada NUK selepas kita dah mohon tapi tak dapat. Okey, kalau ikutkan peringkat awal PKP 3.0 pelaksanakan hari tu, kita ada mohon kepada PDRM, kat polis. Tapi polis nasihatkan kita kena rujuk kepada Kementerian Sumber Manusia sebab kita di bawah Kementerian Sumber Manusia. Pada masa yang sama kita pun ada rujuk ke CIMS 3.0. Kalau kalau semua nak tahu CIMS 3.0 ni dia adalah platform permohonan beroperasi di antara MITI dengan kementerian-kementerian dan agensi yang lain. Itu dia CIMS. Betul. Jadi pada lepas dia dah bagi nasihat yang tu, CIMS 3.0 pun bagi nasihat yang sama rujuk kepada kementerian. Kita boleh buat permohonan untuk beroperasi ataupun dia panggil notification operation notification yang baru bermula 1 Jun melalui CIMS. Okey, tapi apa pegawai daripada kementerian atau agensi-agensi yang kawal kluster masing-masing itu yang akan proses permohonan notifikasi beroperasi itu. Atas nasihat-nasihat tu NUK hantar surat kepada Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, JAX dipanggil lah. Ini agensi kerajaan yang orang kata mengawal selia kesatuan. Dan selepas beberapa email dihantar kepada JAX, JAX minta kita bagikan justification macam sebab lah kenapa kita perlu buat operasi. Dan selepas kita dah bagikan kita punya justifikasi kenapa perlunya kebenaran pejabat perjalanan tersebut, tapi respon daripada Kementerian Sumber Manusia memang mengecewakan sebab diorang kata Kementerian Sumber Manusia takkan keluarkan apa-apa surat kebenaran tapi dia suruh kita refer pula balik kat polis untuk bagi satu surat perjalanan one off dalam tempoh masa yang terhad. Itu pun dia kata hanya untuk urusan bayar gaji. Padahal tadi awal-awal tadi saya cakap kita dah pergi kepada polis, polis nasihatkan kita untuk mohon kepada kementerian yang berkaitan. Itu kaitan kita ialah Kementerian Sumber Manusia. Ini bro, kalau bro tengok dia dah jadi macam pimai-pimai tangtu. Sejak pergi sana balik sini, pergi sana balik sini kan. Itu yang kita dia nampak gaya NUK ni NUK ni bawah PDRM. Bawah polis je. Kan? Pelik pula. Mula-mula PDRM dah kata pergi kat KSM. Lepas tu pergi ke CIMS. CIMS patah balik ke KSM. KSM patah balik kat PDRM. Betul tak? Tak ke pelik? Macam mana ni? Okay, sebab tu lah bro. Benda ni yang kita kecewa sangat. Satu, SOP berkenaan dengan surat kebenaran perjalanan tu sendiri tak konsisten. Okey, itu yang pertama. Kejap ke sini, kejap ke sana. Okey, kedua pula, sikap Kementerian Sumber Manusia ni nampaknya tak prihatin dengan nasib pekerja dan kebajikan ahli-ahli kesatuan yang mana kebanyakannya adalah B40 dan M40. Ya, babe, aku nampak itulah dia. Aku nampak macam KSM ni
dia macam macam saja kot. Macam saja nak bagi pekerja-pekerja B40 M40 ni, terutama yang ke HSBC yang tengah ada isu BSS MSS ni, nak bagi teraniaya ke macam mana you? Betul bro. Sebab bro kan, kita ada banyak isu bro yang melibatkan kepentingan ahli kita, tapi Kementerian Sumber Manusia suruh niuk tutup pejabat. Dalam masa yang sama, Kementerian Sumber Manusia dia suruh kita tutup pejabat. Padahal kepentingan ahli kita terjejas. Tapi dalam masa yang sama, dia bagi kebenaran, kelulusan kepada HSBC untuk buat BSS-MSS. Bro cakap tadi sengaja kan? Sebab bro, pegawai kaki tangan niup tak diberi surat perjalanan oleh Kementerian Sumber Manusia. Tapi Kementerian Sumber Manusia, dia bagi kebenaran kepada HSBC untuk berhentikan pekerja. Dia jaga siapa ni? BSM ni jaga siapa ni? Kalau ikut tajuk nama kementerian dia tu, Kementerian Sumber Manusia. Okay, bro. Sebab tu bro, macam yang saya cakap daripada ni, pun saya cakap, dia punya pelaksanaan BSS dan MSS di HSBC ni sebenarnya adalah dengan kerjasama dari Kementerian Sumber Manusia sendiri. Sebab perkara ni bro dah lalu bawah batang hidung dia, tapi dia benarkan. Ada perumpamaan bro satu. Nama dia, kita harapkan pagar, pagar makan padi. Kita harapkan kementerian pegar, harapkan pegar, pegar makan padi. Kita harapkan KSM untuk lindungi kebajikan kepentingan kita sebagai pekerja, bukan bersekongkol dengan majikan untuk benarkan BSS dan MSS dilaksanakan supaya kita ni diberhentikan kerja. Okey Yus, menarik juga engkau gunakan perkataan bersekongkol tu. Apa motivasinya Yus? Okey. Sebab kalau itu bro, dekat sini yang paling menghairankan lah, yang paling menghairankan. Sebab benda ni seolah-olah ada satu motivasi ataupun dorongan kepada pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga jabatan-jabatan di bawah dia tu. Okey. Sebab kalau saya seorang menteri tak kisah apa menteri pun, saya sepatutnya melindungi kebajikan pihak A daripada dianiaya oleh pihak B. Okey, tapi tapi dalam keadaan ni bila saya tak melindungi kepentingan pihak A, saya saya lebih tertarik kepada menjaga kepentingan pihak B, seolah-olah saya ni ada satu kepentingan dekat situ. Ini yang saya nampak benda ni berlaku. Jadi kita pun tak setujulah perkara ni. Kita hairan sehingga sekarang apa motivasi, apa dorongan yang mendorong Menteri Sumber Manusia dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk melindungi sangat HSBC, menganiaya, terus menganiaya pekerja B40 dan 40. Okey. Jangan sabar, jangan marah-marah. Okay, kita pun dah nak wrap dah ni, dah nak ujung sikit, ujung kepada penghujung kepada episod kita ni. Ada tak apa nama yang Yus nak tambah lagi daripada keadaan macam ni? Okey, ada bro. Saya just nak maklumkan kat sini yang Kementerian Sumber Manusia tak sepatutnya halang NUBE untuk kebenaran perjalanan. Sebab banyak negara yang terikat dengan konvensyen ILO, kalau bro tengok, diorang semua benarkan kesatuan terus berfungsi walaupun diorang lockdown. Kalau kat sini kita tengok, HSBC umumkan pelaksanaan BSS dan MSS tu pada 3 hari bulan 6, iaitu hari ketiga selepas PKP penuh. PKP full down, ya. Jadi Kementerian Sumber Manusia dan semua jabatan di bawah dia tu tahu perkara ni berlaku, macam saya cakap tadi, bawah batang hidung dia lah. Tapi masih biarkan pekerja-pekerja tak niaya. Betul tak? Jadi pengurusan HSBC sendiri maklumkan dekat NUBE melalui mesyuarat yang Kementerian Sumber Manusia tak ada halangan untuk pelaksanaan pemberitahuan pekerja ni, walaupun pelaksanaan tu dibuat pada waktu rakyat dalam keadaan sukar macam ni. Betul lah. Yus, apa ni, nampak gaya macam tindakan Kementerian Sumber Manusia ni akan memberikan persepsi yang buruk terhadap kerajaan, terhadap kerajaan dan rakyat yang juga pengundi yang akan memilih apabila tiba masanya nanti akan hilang percaya kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Harap-harap yang Muhammad Menteri Sumber Manusia ni, Datuk Seri M. Saravanan, jangan sengaja nak menyusahkan atau nak menjatuhkan kerajaan ini dengan menanam kebencian rakyat terhadap dengan tindakan dia. Okey, tindakan dia nampak macam biarlah rakyat nak buat kesimpulan kan, kita pun dah sampai hujung. Betul kan? So apa yang kita nak sembangkan hari ini, harap-harap kita dapat sampaikan kepada orang kat luar sana, lebih-lebih lagi kaum pekerja dan khususnya ahli-ahli MUK, supaya buka mata mana-mana pihak
yang terlibat untuk membenarkan Nuke menyampaikan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya. Betul, bro. Yang terjejas. Sekarang ni semua orang terjejas, tetapi ahli-ahli Nuke yang berada di front line of the pandemic, the M40 and the B40s, perlu meneruskan mata pencarian diorang. Jadi dan memerlukan Nuke untuk membela nasib mereka. Betul, yeah, betul bro. Betul bro, betul. Okey bro, mana kita dah sampai hujung, saya nak ambil kesempatan seperti biasalah sebelum kita habiskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada usaha NUBE untuk menyampaikan maklumat dan keluh kesah ahli-ahli melalui program kita Sembang Bekerja. Dan juga semua barisan kepimpinan NUBE juga berharap supaya ahli-ahli kita terus bersatu dan menyokong usaha-usaha yang NUBE buat untuk menyelamatkan pekerjaan semua ahli kita. Ya. Ada satu pepatah lagi saya nak ni, banyak membaca kan? Banyak membaca lagi. Okey. Okey. Apa yang nak boleh macam ni? Tak apa. Saya cakap je. Dia untuk perkara ini saya cakap bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Ya, bersatu teguh, bercerai roboh. One for all and all for one. One for all for one. Betul Yus, peribahasa tu betul-betul mendengarkan macam mana muafakatnya Nuke ni dan tepat dalam situasi ini di mana kita perlu bersatu untuk menjaga hak masing-masing, menjaga betul, hak bro. Kita, kepentingan kita. Dan aku rasa orang yang paling banyak memberi empati kepada kepada ahli-ahlinya dan juga kaum pekerja, contohnya kesatuan seperti ini. Jadi itulah dia sebagai penghujung kepada rakaman kita kali ini, sembang pekerja kali ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada Nuke untuk yang menyediakan platform sembang pekerja ini dan juga kepada ahli-ahli serta warga pekerja yang memberikan sokongan dan juga menonton setiap kali kita bersiaran. Jadi kita suka nak beritahu yang ini satu inisiatif Nuke untuk apa nama in touch, reach out to our members and the general public dalam keadaan pandemic COVID-19 ini dan juga full lockdown, total lockdown. Okay, aku bagi pihak sembang pekerja dan juga Nuke mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang ikut sembang pekerja. Dah masuk 5 bulan dah Yus kita bersiaran dengan sembang pekerja ni kan. Jadi kita harap mereka akan terus bersiaran bersama dengan kita Yus, Yus kalau tak ada apa-apa aku tutup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan sembang pekerja oleh Nuke. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.